Astagfirullahaladzim, ya Allah, Wak. Ulah welang, Wak. Astagfirullahaladzim, gede banget. Ya Allah, Lur. Ini perjalanan pulang kita dicegat sama ular welang. Wih, ya Allah, gede banget. Itu masa lengan, Wak. Satu lengan, Lur. Asli ular welang ini. Ngeri, Kang. Ular welang. Malam hari ini, Guys. Iya. Ke sini, Wak. Ke sini, teman-teman. Itu. Nah, itu, Guys. Mau nyembur. Wih, tapi warnanya yo. Gede banget. Luar biasa ini, Guys. Gede sekali. Ediannya ora perlu. Kang ini. Dimak. Dimak ngendi, Wak? Kowe. Itu Lur, masih Lur. Kowe, Wak. Gede banget, Lur. Ya Allah. Weling apa welang? Weling ya? Super yakin. Ih, ngamari jur mobil, Wak. Kue. Ya Allah. Gede banget, teman-teman. Ila jumaning, Wak, maring iso mobil, Wak. Belum empat. Yakin? Jangan balik ya, banter banget. Marindi. Maring god? Iya. Ya Allah, pecah gede banget ya. Opo. Gede banget. Astagfirullah. Esi kan mana kau? Marindi. Maring god ngomong kau ya. Medun? Opo kau ya. Medun maring god tapi ya. Pulang dari explore. Pulang dari explore. Masih keton? Pada sibuk banget yang dilihat. Awas, Wak, metongol mari ngono, Wak. Ya Allah. Gitu ya, teman-teman. Itu yang kita takutkan ketika lagi eksplorasi di hutan kayak gitu. Takutnya ada binatang melata seperti iya. Itu. Gaswat banget, ngeri. Itu termasuk, wah ya gede banget lah. Luar biasa. Itu gigit ya udah. Wassalam 1000%. Selengan itu. Ya, nggak bakalan kita bisa apa namanya bertahan lebih dari sejam itu nggak bisa kayaknya ya, Pak. Oh. Gede banget sih. Langsung lur malah lur. Langsung off di tempat. Langsung offline gitu ya. Iya. Nah, itu tantangan kita kalau lagi berada di hutan. Betul. Di kebun semak-semak. Oh. Tuh yang bikin kita kadang-kadang jadi merinding ngeri kayak gitu kalau ngeliat iya. Semak-semak di tengah hutan ya, Wak. Iya. Resiko. Ya ini padahal kan di jalan ya. Di jalan ini nih. Kalau di dekat jembatan. Hutan di kebun lebih banyak lagi sosok kayak gitu. Sebenarnya ya. Harus sangat waspada dan hati-hati, teman-teman. Wah. Itu selain di situ kita pernah nemu ular di mana ya, Pak? Yo, itu yang apa ya, lokasi apa sih ya? Itu juga gede ya, termasuk yang di turunan itu dekat pohon sengon. Itu termasuknya juga gede banget loh. Kita sering ya, Wak, jumpain kayak gitu. Iya. Lagi pulangnya terus atau berangkatnya gitu. Pas irigasi itu kan pernah. Irigasi ya? Iya. Parah jalannya, Lur. Di irigasi ya, betul. Itu ularnya banyak banget di situ. Iya, ularnya itu malah melanggrang kan di pohon melanggrang. Yang melintang di atas got. Di atas irigasi.
ngeri lah lur, kita ya termasuknya beresiko sih keluar malam ke hutan-hutan gitu kan, apalagi kita sendal jepit, sendal jepitan tidak pernah pakai sepatu, celana panjang juga jarang, itu sangat beresiko sekali. Kosong ya. Ini kita pulangnya ya, pulang explore tadi dan nggak sengaja ngeliat ular gede banget itu. Tapi, tadi mau nyebrang ya, iya, tapi warnanya aduh ya bagus banget, bagus warnanya, hitamnya hitam gelap, iya, metalik meling-meling gitu loh, gelap, kuningnya juga bagus, cuma ya sebagus-bagusnya kalau gigit ya mau tiar kita. Iya, dibalik kecantikannya, iya, wujudnya ya, kayak tulkiem guys. Dari belakang cantik banget, dari depan wulah, lihat depannya toeng-toeng, mengerikan. Alhamdulillah, alhamdulillah sampai teman-teman ya, kita udah sampai di sini. Ya Allah, oke, kita telah sampai. Oke, buat semuanya matur suwun. Matur suwun, ini kita hanya sampai ya, sini. Terima kasih udah nemenin kita ya tadi di live streaming. Wow, ekstrim banget tadi live streamingnya. Luar biasa. Iya, ini perjalanan pulangnya tadi ada fenomena yang mengerikan. Betul. Wow. Oke lur, ya sudah. Oke. Begitu. Kita mau langsung istirahat. Yap. Terima kasih, selamat pagi. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Like, like.